Oh, kalau orang pinter kan kemarin sempet yang nggak sengaja itu ketemu di Bali, aku lagi ghost hunter ya, lagi naik gunung, tiba-tiba ketemu dia. Kalau itu emang bener-bener lagi sakit kepala banget, kayak 3 minggu. Jadi aku ke dokter, kata dokter, oh ini mah migrain gini-gini, terus dia kasih obat, tapi 3 hari minum obat itu nggak sembuh. Terus tiba-tiba aku lagi jalan sama teman-teman rame, ketemu, tiba-tiba nggak sengaja ketemu kayak orang pinter gitu. Terus kata dia, aku melihat kayak di sebelah kanan aku tuh kayak hitam gitu, terus sama dia didoain, dibersihin. Dan hari itu juga nggak ada, yang dari berapa minggu sakit terus itu nggak ada. Kayaknya nggak tahu sih, kalau dia rasanya kayaknya ada sedikit lagi, tapi yang penting dia intinya nggak mau sakit kepala lagi, soalnya mengganggu kerjaan, jadi nggak mau kerja. Kayak karena pas mau kerja tuh kayak nggak bisa kerja, sakit, ngeganggu banget. Kalau yang di sini, yang di punggung itu nggak lah, terus itu dia masih bisa handle, cuman aku merasa kok ada yang pindah-pindah gitu. Dan sih nggak mau sugon ya, tapi Dinan memang punya masalah sama orang itu aja. Terus kata paranormalnya dibilangin ini cewek selebriti gitu-gitu, pokoknya intinya nggak mau, pokoknya kamu tuh biar nggak ada jobnya gitu katanya, gitu kata paranormalnya. Tapi nggak tahu bener atau enggak ya, percaya atau enggak, cuman kata paranormalnya begitu ya. Kalau bener kenal dong. Kenal sedekat apa dengan orang tersebut? Ya teman. Teman dalam arti hanya sekedar teman atau emang sering jalan bareng atau seperti apa? Hampir sahabat lah kalau menurut. Jadi dia itu sering kepoin Insta story aku, tapi nggak pernah WhatsApp atau chat. Nggak pernah. Dina sendiri nggak, kan biasanya ada orang yang kalau kena hal itu pengennya balikin, nggak ada keinginan kayak gitu Dina? Enggak lah, kalau Dina emang ngapain ya, maksudnya tuh nggak ada ngapain balikin dosa dong. Dina, kalau Dina tuh lebih fokus ke kerjaan aku aja. Aku tuh suka mikir, oh kedepannya kerjaan aku kayak gimana. Terus kalau mikirin aku celakain orang itu biar dia nggak ada kerjaan, ngapain, maksudnya tuh ngebuang-buang tenaga aku, nggak suka kayak gitu. Kali tahun ini tuh 2 kali, jadi yang pertama di Januari itu disembuhin sama Sarah Wijayanto. Atas Sarah Wijayanto itu sepuluhnya sama cewek dari dunia selebriti kayak gitu. Dan yang kedua mungkin dengan orang yang sama juga. Dan yang kedua tuh kan paranormalnya beda, tapi sepuluhnya sama.